Halo, apa kabar? Ketemu lagi dengan tukang keliling. Kali ini kita akan melihat pekerjaan tukang keliling di sektor Tanjung Medland Transyogi. Ini ada di area Cilengsi. Salah satu cluster di Medland Transyogi. Pekerjaannya adalah tutup belakang. Belakangnya itu hanya ditutup saja. Tadinya hanya tanah kosong, tanah terbuka. Kita naikkan hebel tembok sekitar 3,5 meter. Kemudian kita pasang atap. Setelah itu pasang keramik. Lalu rekondisi meja dapur. Kondisi awal dari perumahan ini, rumah ini ada di kolom deskripsi. Kami cantumkan linknya. Oke, daripada kita panjang lebar, ayo kita lihat kerennya pekerjaan tukang keliling di sektor Tanjung, Medland Transyogi. Ayo kita lihat. Oke, inilah tampak depan rumah yang bagian dalamnya dikerjakan oleh tukang keliling. Ini ada di sektor Tanjung, Medland Transyogi, Cilengsi. Terlihat dari luar ini dua lantai, tetapi di dalamnya hanya satu lantai. Inilah kerennya desain tim Medland Transyogi. Oke, untuk area depan tidak ada yang kita lakukan karena kanopi ini keramiknya memang sudah bawaan dari perumahannya. Kita hanya melakukan pekerjaan di area dalam. Oke, ayo kita masuk. Kita lihat pekerjaannya di area dalam belakang. Mantap. Ini adalah bagian dalamnya. Dari luar terlihat dua lantai, tapi di dalam ternyata satu lantai, dan itu ruang tamunya gila, tinggi banget. Keren banget ini rumah. Sehingga orang yang ada di dalam ini merasakan sirkulasi udara yang baik. Sekarang saya merasakan sejuk ada di sini. Ya. Oke, kita jelaskan sedikit. Ini tadinya di sini adalah pintu. Pintu dan jendela menuju ke belakang. Pintu dan jendelanya kita jebol. Lalu kita pasang, sebenarnya bukan kita pasang ya, kita rekondisi. Tadinya memang ini area dapur, di belakang, di luar. Nah, kita buat meja bar tinggi 1,2 meter. Granit-granit ini adalah pilihan dari konsumen. Jadi bukan pilihan dari tukang keliling. Terlihat selera dari pemilik rumah ini cukup tinggi. Melihat dari pilihan granitnya yang keren habis. Panjang 1,8, tinggi 1,2. Dipasang dengan sangat rapih oleh tim tukang keliling. Wih. Di belakangnya, ini tadi sebenarnya di tempat ini adalah meja dapur. Lalu meja dapurnya kita bongkar dan kita ganti menjadi jauh lebih keren. Keren abis. Ya. Tingginya sekitar 80 untuk area meja kompor. Kemudian 90 untuk area cuci. Area ini panjangnya sekitar 140. Kemudian ini kompornya ini sekitar 60. Keren ya teman-teman. Di bawahnya kita kasih granit lagi. Wow. Keren abis.
kombinasi yang sangat baik dan rapi dan cantik pastinya. Coklat-coklat. Oke, ini ada stop kontak untuk tempat rice cooker jika diperlukan. Wow. Kemudian kita bawah ini adalah lantai granit 60-60. Ini adalah salah satu pemakai paket Duraflor, pemakai paket Granitus. Bawahnya granit 60-60 beserta list. Nah, teman-teman, ini adalah tadinya area terbuka. Area terbuka ini kita tutup, naikkan tembok, tinggi sekali, keren banget, tinggi sekali. Prediksi kita perhitungkan ini ada sekitar 6 meter. Oke, area terbuka ini tadinya area terbuka. Nanti teman-teman bisa lihat di deskripsi. Nah, di tembok ini kita pasang glass box loster sekitar 2 meter dan kita kasih kasa nyamuk supaya tidak bisa masuk nyamuk. Nanti kita lebih ke atas lagi. Cuma saya jelaskan satu tempat yang sangat keren banget. Ini tempat keren banget. Bisa tebak ini tempat apa? Ini adalah area, ini wudu. Ini adalah mesin cuci. Dan di dalam ini adalah mesin air. Sekalian kita pasangin keramik biar ketahuan nih kerennya. Asik ya. Keramiknya ini 50x50 langsung pilihan dari pemilik rumah. Yang pastinya ini pilihan dari ibunya nih. Keren ya, guys. Oke. Mantap. Cantik sekali. Oke, mungkin ada bertanya-tanya ini apa? Ini adalah kamar mandi. Keren ya kamar mandinya. Keramik lantai 30-30. Dindingnya 30-50 dipasang sampai ke atas. Ini sudah instalasi untuk water heater, tinggal pasang water heaternya. Keren banget. Klosetnya tutup. Oke. Dan sekarang kita ke atas. Ini tadinya sangat kotor, sekarang sudah bersih, kembali berwarna hitam. Oke, dari gini kita lihat. Losternya dikasih kasa nyamuk luar dalam, sehingga tidak ada serangga yang bisa masuk. Oke. Lagi. Dipasang plafon dengan sangat rapi oleh tukang keliling. Keren banget. Sekaligus dipasangkan lampu gantung. Di sini kita tambahkan sirkul untuk cahaya sehingga dalam kondisi siang pun dia tetap terang area ini, tidak membutuhkan cahaya. Hari ini kita hidupkan supaya menunjukkan ke teman-teman sekalian bahwa lampunya menyala. Oke,
Oke. Itulah pekerjaan tukang keliling di sektor Tanjung Metlen Transyogi Cilengsi. Sampai ketemu di pekerjaan tukang keliling selanjutnya. Bye bye.